Video yang memperlihatkan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir di dalam mobil Jeep, viral di media sosial dan diunggah oleh akun Peter_Ina pada Senin, 31 Oktober 2022. Dalam video berdurasi 1 menit itu, Victor tampak turun tangan langsung dalam proses evakuasi serta berusaha menyelamatkan mobil dari terjangan banjir. Victor berteriak dengan memberikan aba 2 langsung pada orang-orang yang ada di sekitar sungai tersebut. Beliau kelihatannya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk mobil tersebut bisa dievakuasi. Dari video yang beredar tampak orang 01 NTT tersebut berusaha memerintahkan beberapa staf yang ikut untuk turut membantu mengikat tali pada mobil tersebut. Beliau sendiri pun nampak sibuk memegang tali yang diikatkan untuk mengevakuasi korban banjir yang masih ada di dalam mobil tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.